Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melihat bebek yang sudah berumur 2 bulan, bos ya. 2 bulan. Nah, ini saatnya dilepas ke sawah. Baru berapa hari dilepas ke sawah, bebeknya sangat senang main air. Ini ada bebek packing, bos. Sawahnya seperti dibajak. Ini bekas dari kaki bebek yang di sana itu banyak, bos. Itu bebek semua yang masih kecil-kecil. Biasa ini sekitar 3 bulan ataupun 4 bulan sudah dijual. Karena ini yang pertama kita pelihara bebek ini, kita kasih makan waktu kecil sampai 15 hari ataupun 1 bulan baru kita lepas ke persawahan, bos, seperti ini. Ini bebek yang sudah siap makan, dia naik ke atas, bos. Bebeknya sangat senang. Jadi untuk budidaya bebek ini, kita perlu modal untuk 1.000 ekor. Biasanya satu kotak 100 ekor. Di ini menghabiskan dana kurang lebih 10 juta ke bawah. Nah, jadi ini kalau kita budidaya bebek seperti ini sangat menguntungkan, terutama kita tidak banyak menghabiskan pakan dia. Karena kalau kita pelihara di kandang, bukan seperti ini banyak menelan biaya. Tapi kalau seperti ini biayanya kurang, karena kita hanya ngasih pakan hanya 15 hari ataupun 30 hari. Seterusnya kita lepas ke sawah seperti ini, bos. Mantap. Ada yang tidak makan, dia berdiri, bos. Wah, ini satu kawannya yang sangat banyak. Budidaya bebek air yang sangat menguntungkan, terutama kalau kita mempunyai sawah, yaitu untuk kita lepaskan seperti ini, bos. Ini sawah baru selesai dipanen padi, makanya sudah bisa dilepas bebek. Mantap. Sudah siap makan dia seperti biasa bebek. Bos, ini sudah terlihat besar karena sudah berumur 2 bulan, bos. Berbeda kalau kita lepas 15 hari setelah kita kasih pakan, ini agak terlihat kecil seperti itu, ini terlihat sudah besar. Nah, jadi untuk kita budidaya bebek ini sangat menguntungkan, bos. Pertama, kalau kita mempunyai lahan seperti ini, lahan persawahan, kita bisa melepaskan bebek hingga ribuan ataupun bahkan ratusan, bos. Ini tergantung modal yang kita keluarkan. Kalau banyak kita keluarkan modal, insya Allah juga akan banyak keuntungannya, bos. Nah, inilah suasana bebek kalau main di air. Dia sangat senang sampai tidak ada yang naik ke atas lagi, dia sudah bebas di bawah, bos. Ini campuran bebek putih dengan bebek air, bebek biasa.